Gue baca. Serius? Kenapa ya? Kok nangis? Ini aku aja makanya. Kenapa? Apa sih drama deh? Drama banget. Ini ada karyawan gue yang ada karyawan gue yang masukin produk Enifrable. Dia jualan parfum di bawah harga pasar, tapi bawa nama Iris. Kayak gitu bisa dipenjarain gak ya, Raf? Bisa dong. Gimana ceritanya? Coba dong ceritanya. Jadi tuh si, lo tau Sandi kan yang aduh, kenapa yang salah, kenapa yang salah sama dia? Ya udah ini urusan gue sama ibu, lo diem aja pada. Visit ke kantor lagi jam berapa dia main ke kantor biasanya? Jam 3. Yang punya kantor bebas. Oke, sekarang kita ada ide untuk ngerjain ibu lagi. Sudah lama dia nggak pernah dikerjain. Saya lihat Pak Juna juga kayaknya udah kehabisan ide buat ngerjain ibu lagi. Jadi kita tim kreatif sepakat untuk bikin pusing ibu. Oke? Nah, kali ini pranknya sangat berbeda guys. Ini sangat fatal banget. Saya minta izin sama ibu dulu nih, Bu. Bu Ajang boleh prank ibu nggak? Boleh, nah, tapi yang sopan ya guys. Tapi pranknya bahaya nih. Pranknya itu Sandi berpura-pura memalsukan produk kita. Karena kebetulan produk kita dipalsukan beneran. Jadi kalian jangan pernah beli. Tapi bukan sama aku ya. Nah, ya ini prank aja ya guys, bukan sama Kak Sandi guys. Sekalian mau nyindir orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu guys. Bukan? Oke. Kali ini ceritanya Sandi bakal berpura-pura mempunyai teman di luar sana dan dia sebagai rasa mata untuk mengetahui produk kita rahasia dari sini. Dia mengucapkan Kali ini ceritanya itu Sandi bakal berpura-pura mempunyai teman di luar sana dan dia sebagai mata-mata untuk mengetahui produk kita rahasia Iris ini. Dia bocorkan ke temannya dan dia jual produk itu di online shop juga dan menjadi saingan. Dia bestseller kedua dari Iris yang asli. Itu parah banget guys. Ternyata Sandi ngaku sebagai cepunya. Kita lihat gimana ganasnya ibu Tasya kalau diambil produknya yang benar-benar dia bangun dari nol. Itu pasti akan kejam banget guys. Kita lihat Sandi siap ya Sandi ya. Siap. Oke, sampai ketemu di prank. Bye. Stay tuned. Pagi, Bu. Kayaknya cantik yang segitu sih. Iya. Gimana handphone aku? Ini, Bu. Tapi malah dia yang naik itu yang terakhir sama ya? Iya, Bu. Iya, gimana? Gimana itu penjualan udah oke belum? Halo, Bre. Gimana itu penjualannya? Penjualan udah oke belum? Yang di Shopee? Iya. Hah? Dulu bentaran ada kos gua di sini. Terus gua ngadain ini. Ya. Oh iya udah. Siapa lo? Enggak. Jangan ini enggak. Biasa aja kali. Teman gua Mbak Ajeng. Jualan apaan lo? Enggak. Orang ini teman biasa, teman biasa. Jualan parfum lo. Enggak lah. Dengar. Enggak lah. Ngapain kan gua di sini kerja untuk Anifa. Bener ya. Saya mau jualan parfum. Terus jual parfum juga. Enggak. Gue kayak tepoknya dulu nih, bentar. Iya, oke. Mami, tadi tuh aku dengar juga tau kayak yang kayak jual-jual parfum. Cuma dikit aja. Aku udah ngomong. Coba dia rekam deh, pakai yang temannya juga aku ditaruh. Berapa passwordnya? Bentar ya. Miss call kalau ada WhatsApp, miss call kan ketahuan ya? Kan gue bukan di WhatsApp. Terus gini, tadi nelfonnya pelan-pelan. Masa dia jualan parfum? Juga sih. Katanya baunya sama, cuma beda nama doang. Oh, nanti keluar itu kan gini. Ya, namanya jangan-jangan gini. Jangan-jangan
yang kemarin kita heboh di sana. Jarang mau deh kayak gitu setahu aku. Kalau tentang sahabat kan ngebelain. Dia jarang dia mau ngomong kayak gitu. Ini kan lagi butuh duit kawin. Iya kan, memang dia yang sekarang dapat 10 juta buat kawin. Ya tapi kalau misalkan dia jual kamu juga emang orang percaya. Ya kalau namanya ternyata sama, lu bangunnya sama. Di toko banyak loh. Banyak. Sampai 6.000 penjualan loh. Harga di bawah kita loh, Bu. Jauh loh di bawah kita. Kalau misalkan dia jual 75.000 mah menter, Bu. Iya. Nyayur itu. Yang di toko orang juga banyak, udah banyak ke situ. Iya kan? Harga 70.000 aja. Kaliin dah. Kaliin. Itu dia kali langsung ke bibitnya kali dia. Kan dia pernah tuh ke itu. Ke sana ya? Iya. Bang, gimana bang? Coba kan? Yang itu loh yang kita lagi nge-shoot itu kan, pernah kan kita ke pabrik kan. Terus dia ikut yang mereka bertiga itu. Ya sih harus diomongin sih, maksudnya gak boleh lah kayak gitu. Kan udah ada tadi di WhatsApp. Orang kata tuh di WhatsAppnya, laku banget nih bro, masuk pesan lagi. Tadi kan jelas dia ngomong. Emang dia gak ngomong sama lo? Kan lo sahabatnya. Eh, gini Beh. Coba. Berapa tadi? Ya, dramatikin juga. Hah, demi apa? Eh, jangan-jangan yang... Oh, bener nih, bener. Lihat dulu tuh WA-nya. Sini. Yang sering kita... Tuh. Itu loh. Dramatikin juga katanya tuh. Ya udah juga kalau misalkan emang dijual kan juga gak akan sama. Pasti beda. Tapi, ya, tapi etikanya gak bener lah, Bu. Iya, ada orang kita. Dia tahu. Kayak gitu. Dia ya. Marahin aja lah, marahin. Pecat. Nah masalahnya tuh dia udah itu Bu, apa namanya restock 2000 lagi. Siapa tahu orang-orang yang masuk itu ngambilnya dari dia. Iya kan dia yang tahu komposisinya Bu, ingredientsnya dia yang tahu. Kan kemarin gara-gara shoot di pabrik dia jadi tahu ngobrol sama orangnya. Iya. Kita kemarin udah kirim ke pabrik yang botol itu, Satrio, desainnya. Emang ada ukurannya ya? Oh. Sama Sandi tadi apa lu gini terus? Hmm? Ya, cewek gua mungkin. Soalnya. Dari cewek gua itu. Bisnis apa sih? Ketemu. Enggak dari cewek gua itu. Ya tahu gua butuh bisnis tahu Kak Sandi. Gua lagi WhatsApp sama cewek gua. Kan anak kontrakan tuh. Biasanya cewek lu kayak gitu. Ya kan? Serius itu udah cewek. Bittersweet Band aja pernah loh ada karyawannya yang jual bittersweetnya di bawah harga pasar. Oh iya. Iya, jadi tuh dia ngambil barang dari dapurnya gitu. Terus dia jual kayak satu box itu cuma berapa gitu. Dipecat. Wah, gila. Dipecat enggak, Bu? Hah? Ya Allah, dipecat. Dipecat sih masuk penjara aja. Kalau seandainya karyawan ibu kayak gitu, kayak gimana? Itu biara juga. Ngapain capek? Saya tuh kayak orang-orang yang mau kerja di Amerika kan banyak banget ya. Gampang Bu nyarinya mah. Sekedip. Jadi kayak orang-orang kalau ada orang-orang yang gak berguna gitu kan buat apa dipertahankan? Asal buang aja lah Bu kalau kayak gitu. Ya kan? Lagi mau cabut di sini? Enggak Bu, aku masih mau di sini. Dia mau? Mau diperpanjang gak? Oh tidak, saya mau diperpanjang. Bisa, mungkin bisa. Ada niatan boleh saya? Masih. Ntar aku keluar dari pabrik kan udah aniper Bu. Gue mau ngomong di sana lo. Tadi kan gue yang nanya WhatsApp lo. Jujur enggak? Enggak. Iya, coba cek WhatsApp. Enggak, ini udah cek gue. 2000 lo restock buat nama. Enggak, serius. Membajakan-bajakan lagi. Enggak, aku enggak pernah membajak-bajak harus kayak gitu. Kok marah lo? Serius. Gue baca. Enggak lah, gue enggak bakal mungkin hianati Nanifer begini, nih. Kan gue... Kan udah lama segala macam gak mungkin lah gue kayak gitu. Enggak, gue gak bakal kayak gitu kok. Tapi biasa orang kalau lagi kepepet butuh duit tuh segala macam cara dihalalkan. Iya bener. Ingat gak kalau ada orang yang itu bunuh majikannya cuma buat ngerampok rumahnya? Tau bener. Langsung banget ya. Yang lama itu kan bukannya. Ada ART itu dari Arafah, ingat gak sih yang berangkasnya dibawa? Oh iya iya iya. Dia diajakin nikah sama pacarnya yang cowok. Padahal sebenarnya pacarnya juga bohong. Iya. Kuat banget loh dia, saking dia kepepetnya nekat bawa berangkas tuh berat loh. Kan ini orang nikah kali ya. Kalau orang udah nekat tuh demi kepepet gitu suka buta budek tuli gitu orang kalau misalkan memang soal cinta begitu. Mendingan lo minta maaf. Enggak, pasti yang paling gitu. Lo kianatin. Masih ingat Rafa enggak?
bapaknya kan kenalan polisinya banyak. Aku telepon aja kali dia ya. Iya, jadi apa aja ya? Itu aja. Apa Lindanya kali? Mendingan minta maaf daripada lo. Aku udah lama ngakuin ini, lo ngapain sih? Kalau itu duit pinjem aja kenapa sama ibu? Aku gak ngakuin itu. Nah ini apa? Gue baca. Serius? Kenapa gak? Aku gak ngakuin itu. Kok lo nangis? Ini aku aja makanya. Kenapa? Lo ngapain sih? Drama deh. Drama banget. Aku tepuk rapat dulu ya. Bu, maafin aku, Bu. 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 Ya sih. Maafin aku, Bu. Demi Allah, Bu, aku butuh duit, Bu. Ya butuh duit kan lo kerja di sini. Iya, aku butuh banget duit, Bu. Butuh duit yang banyak. Ya butuh duit terus kenapa? Ya, aku telepon aja lah, Bu, Rafanya. Aku, kebiasaan nanti jangan kayak gitu, Bu. Kenapa emang? Ya tadi disuruh aku juga enggak dengar. Jujur, Bu, aku tutup, Bu. Serius, aku udahan. Bu. Kan kamu tahu nih Prebel udah. Eh, lo tuh udah lama ya jualan ya? 2000 loh, guys. 2000. Ya. Aku juga kan udah kenal juga. Lebih dulu dari lama. Jangan-jangan yang di TikTok itu juga kamu lagi yang taruh di situ. Kemarin kan berapa penjualannya? 8000. Aku cuma di Shopee doang. 8000 sekitar 8000-an gitu. Ya lu diem aja, jangan mancing-mancing begitu, Yan. Eh, kamu salah. Ya udah, tapi jangan mancing-mancing begitu. Kenapa yang salah kenapa yang salah? Sama dia. Ya udah ini urusan gua sama ibu. Lu diem aja pada. Lu diem aja, anak baru di sini lu pada. Anak baru justru malah bisa berbeda sama menghargai lo. Sumpah. Yaudah lu diem sekarang, ini urusan gua sama ibu. Lu malu, udah duit gak gila, Kak. Yaudah lu diem juga, Gi. Enak banget, kita butuh duit. Butuh duit dong, gue. Yaudah ini urusan gua sama ibu, lu diem sekarang. Halo Raf, ini ada karyawan gue yang ada karyawan gue yang masukin produk Enfrable. Dia jualan parfum di bawah harga pasar, tapi bawa nama Iris. Kayak gitu bisa dipenjarain nggak ya Raf? Bisa dong. Gimana sih tanya coba dong kita. Jadi tuh si lo tau Sandi kan, yang videografer gue itu. Udah bu. Oh, kan lo pernah punya KTP-nya juga kan? Yang pas kita mau berangkat itu gue udah kasih KTP kan? Ada sama bini aja. Iya, langsung ringkus aja lah udahlah, bisa kan? Kan hak di frame lo udah ada hakinya juga. Boleh. Ya, ntar langsung jemput aja bisa gak bu? Mayan loh itu. Udah 2000 produk yang dia jual dengan harga cuma 80.000. Kita kan memang udah, itu enggak jangan ganggu gue. Udah bu. Bisa kan ya Raf ya? Bu, ntar aku tutup. Gak masalah, parah banget Raf, parah banget. Itu siapa? Apa? Udah, bawa ke polsek sana atau mau ke Polda langsung? Apa ibu beneran telepon? Ya lo ngomong sendiri sama Rafa deh. Rafa, Bang Rafa aku minta maaf ya. Ini cuma prank. Dadah Bang Rafa, makasih. Sorry ya Bu ya. Terima kasih. Siap ya. Jangan langsung. Oke. Bye.